politik Riko Marbun menilai ada dua nama calon presiden dari PDIP. Dikutip dari Genbi.co, dua calon presiden dari PDIP diantaranya Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Riko mengatakan jika dua nama itu diadu, tentu Puan lebih berpeluang daripada Ganjar. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, Puan adalah anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Puan adalah pewaris tahta Trah Soekarno. Meski begitu, Riko menyebutkan posisi Puan Maharani belum bisa dipastikan sebagai capres. Hal ini akan dinamis dengan pembicaraan bersama koalisi andai PDIP memilih berkoalisi.